Sampurasun Akang Ete. Di tengah ramainya kasus yang mendera pabrikan sayap kapak, kini Suzuki hadir memberikan sebuah pilihan tunggangan baru bagi masyarakat Indonesia. Motor terbaru ini memiliki desain yang sporty dan juga stylish. Seperti apa spesifikasinya? Simak ulasan berikut ini hingga selesai. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah bijaknya apabila Akang Eteh menekam tombol subscribe-nya. Perusahaan otomotif asal Jepang, Suzuki, baru-baru ini resmi meluncurkan produk terbaru bernama Suzuki Swiss 125 2023. Dikutip dari Great Biker, pada Selasa tanggal 7 Juni, motor ini menghadirkan konsep bernama Light Sporty Agility Commuter. Konsep terbaru ini hadir dengan paduan gaya stylish dan juga sporty. Swiss 125 2023 mengusung desain dan livery yang mirip Suzuki Hayabusa terbaru. Hal tersebut terlihat dari skema warna hitam dan coklat keemasan Akang Ete. Dipasarkan di Taiwan dan Jepang, motor ini memiliki bentuk headlamp LED yang membuatnya terlihat modern. Bahkan, bodi depannya terlihat lebih ramping dan lekukan tajam di bagian samping, dan juga motor ini tidak menutup kemungkinan akan dimasukkan ke pasar tanah air apabila banyak permintaan dari masyarakat Indonesia. Berbicara soal perform, Suzuki Swiss 125 2023 ini mengusung mesin 124cc 1 silinder SEP dan berpendingin udara. Mesin tersebut diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimum 9,4 dk pada 7000 rpm dan torsi maksimumnya mencapai 10 Nm pada putaran 6000 rpm. Bobotnya pun juga relatif ringan, hanya 114 kg, sedangkan untuk tinggi joknya sendiri mencapai 76 cm, sehingga motor ini diklaim cocok untuk aktivitas berkendara sehari-hari di ibu kota, Akang Ete. Sementara pada bagian kaki-kaki, telah dibekali dengan ban depan berukuran 100/90 dan ban belakang 100/90 yang dibalut dengan velg berukuran 10 inci. Untuk panel meternya sendiri, motor ini telah dilengkapi dengan panel meter full digital yang dapat membantu pengendara saat berkendara. Motor Matic ini juga diperkenalkan dalam varian warna lain, yakni biru dan silver merah. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada informasi lengkap soal bandrol harga Suzuki Swiss 125 2023 tersebut, Akang Ete. Mungkin itu yang dapat Mimin suguhkan dalam kesempatan kali ini. Semoga tayangan ini bisa menjadi pertimbangan bagi pihak Suzuki Motor Indonesia untuk memasukkan produk-produk terbarunya, karena masyarakat Indonesia menantikan kehadiran produk terbaik dari Suzuki Motor Indonesia. Bagi Akang Ete yang menyukai tayangan ini, klik like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan jejak digital Akang Ete di kolom komentar yang ada di bawah ini. See you next video. Bye-bye.